itu tadi istrinya bapaknya itu telepon Mas Bos suruh liatin gitu, ngasih semangat. Tuh pada nangis semuanya tadi tuh. Ya Allah, sedih ya. Sepi-sepi, halo. Good morning, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi ya. Maaf, saya sudah jalan kaki. Awas. Hah? Punen. Bagaimana ya? Awali pagi dengan bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Kebetulan hari ini bosnya ada keperluan teman-teman. Kita mau keluar. Ayo. Mau keluar kota. Dan hari ini kita mau naik kereta seperti biasa. Ada apa itu? Wah. Di stasiun ada apa ini? Wah. Rame sekali. Oh my god. Rame. Kebetulan hari ini kan hari libur ya. Mungkin mereka itu mau bawa anak-anak dan keluarganya jalan-jalan naik kereta gitu. Soalnya kalau di sini naik kereta itu kan bener-bener nyaman kayak gitu. Rame sudah, saya sudah masuk teman-teman. Dan Mas Bos sudah laporan ke pihak informasi. Soalnya kalau naik kereta kan harus pakai papan itu ya. Jadi kita harus lapor dulu ke tempat informasi. Sampai juga dengan lari-lari pagi. Cukup mah. Bukan. Sudah jalan. Oh, itu kereta sana itu yang putih itu baru kata Mas Bos. Ini juga baru sih. Nah, saya sudah sampai di bawah teman-teman. Kebetulan ini yang biasa bantuin dari pihak kereta ya. Itu kalau naik kereta kan harus pakai papan ini. Makanya sebelum naik kita laporan dulu ke pihak informasi. Informasi doh. Jadi dibantuin di sini, nanti sampai tujuan pun sudah ada yang bantuin kayak gitu. Tang tuh. Sudah turun teman-teman nih, saya sudah sampai di kota Taoyuan. Perjalanan sekitar 1 jam tadi dari Taipei. Kebetulan Mas Bos nggak tahu ada beberapa hari itu ditelepon sama seseorang gitu, jadi suruh ke Taoyuan kayak gitu. Lumayan jauh. Sekarang jalan dulu ya. Waktu jalan kaki teman, jalan ya. Di sini ternyata banyak toko Indonesia. Toko Vietnam paling banyak tuh, ada BNE Express. Di depan sana kebanyakan juga toko Indonesia.
itu juga ada indeks. Tuh, banyak banget, banyak toko-toko, tapi kebanyakan Vietnam. Tuh, Vietnam, Thailand. Banyak banget ini Vietnam. Wah, sosin, sosin. Macet guys. Saya mau jalan kaki dulu ini. Ini juga Vietnam. Indostar. Oh, ini toko Indo. Ada mie ayam tuh. Di sana ada mie ayam kelihatan. Lihat. Ada mie ayam Jawa. Oh, masih sepi, masih pagi sih. Nanti paling pas pulang ya udah rame. Ini jalannya sempit. Nih. Ini juga Vietnam. Tuh. Vietnam semuanya, salon. Ah. Hebat ya orang Vietnam ternyata. Itu ada biliar juga Vietnam. Jalan kaki dulu saya. Saya jalan kaki dulu ya. Oh, ini ada apa ini? Cafe Tina. Oh, orang Indonesia ini, masakan khas Indonesia. Tuh, ya kan? Ini makanan Indonesia. Wah, banyak banget di sini toko Indonesia. Saya nggak pernah nggak melihat, nggak pernah lihat toko Indonesia sebanyak ini di luar lo ya, terkecuali di Taipei. Kalau di Taipei emang banyak. Wah, ini banyak sekali. Masker saya buka, panas ternyata di sini. Di Taipei juga ada matahari sih, tapi nggak begitu panas banget. Wah, kata Mas Bob jalan terus sampai nggak ada rumah, itulah tempatnya. Mau kemana coba? Mau ke panti jompo teman-teman, mau ke panti kayak gitu. Jadi ini kita mau nengokin seseorang yang habis kecelakaan juga, cuman beliau itu ditaruh di dirawat di panti jompo soalnya rumahnya mungkin tidak memenuhi syarat ya untuk beliau dirawat. Makanya beliau itu dirawat di panti jompo. Beliau itu udah berkeluarga dan udah agak berumur, sekitar 60-an kata Mas Bos. Jadi beberapa hari yang lalu tuh istrinya yang telepon ke Mas Bos mempertanyakan kondisi Mas Bos dan bagaimana-bagaimananya ya. Jadi Mas Bos sendiri berinisiatif untuk menengok beliau, seperti apa kondisinya. Jadi istrinya itu minta arahan gitu loh, kenapa Mas Bos bisa sekuat ini, bisa kesana kemari tanpa harus dibantu sama orang tua. Jadi kita jalan terus ya. Tapi nanti kalau di tempatnya saya nggak berani untuk ambil video, nggak baik juga. Sekarang lagi jalan. Aduh, saya lagi jalan kaki. Nggak tahu sampai mana nanti jalannya ya. Sampai ujung sana. Pokoknya kata Mas Bos sampai ujung nggak ada rumah. Wah, Mas Bos sudah sampai. Akunya masih di belakang. Itu udah disambut sama orang-orang. Sudah selesai teman-teman. Nengok orangnya. Kasihan ya. Ditaruh ataupun dirawat di panti soalnya rumahnya katanya nggak begitu cukuplah untuk dibawa pulang. Jadi itu tadi istrinya, bapaknya itu telepon Mas Bos suruh liatin gitu, ngasih semangat. Tuh pada nangis semuanya tadi tuh. Ya Allah, sedih ya. Jadi ini sekarang saya mau pulang lagi ke Taipei teman-teman. Sampai nanti ya, saya mau jalan kaki lagi nih. Tuh, dikasih nggak tahu apa itu. Adi dikasih itu makanan, terus Mas Bos juga mau dikasih uang.
Oh. Mau dikasih uang juga, tapi mas bosnya nggak mau. Alhamdulillah, kita pulang. Lagi nunggu MRT, teman-teman ini. MRT. Kereta, kok MRT ya? Ini saya lagi di stasiun. Keretanya nanti jam 12 lebih 39 menit. Lagi nunggu keretanya datang. Ini kereta yang model baru. Warnanya hijau, royo-royo. Hijau bagus ya. Wah, banyak banget orangnya. Nggak ada orang. Tadi penuh banget, sekarang habis tuh, tinggal mas bos aja. Aduh, ya Allah, alhamdulillah sampai rumah juga. Sebentar lagi saya turun, satu stasiun lagi nih. Turun teman-teman, sudah sampai. Sekarang saya sama mas bos mau turun. Sudah. Sekarang langsung kita mau beli buat makan siang. Karena waktunya makan siang, teman-teman, ini udah jam 1 lebih ya. Tuh, beli Subway saja yang cepet. Sapi. Sudah dapat makan siang, burger dari Subway. Lanjut kita ambil minuman tadi yang saya beli jus strawberry, cheese kayak gitu. Terus pulang ke rumah istirahat, nanti malam atau sore kita keluar lagi. Tidak ada transportasi ke sana tadi ya. Alhamdulillah nggak apa-apa, sudah sampai rumah dengan selamat. Sekarang waktunya saya mau makan, teman-teman. Makan ini apa iki jenenge? Apa jenenge, Mas? Jawabnya kayak kongkong, Mas. Subway, teman-teman. Subway. Woi, woi. Terus tadi dikasih apa ini, kayak kue apa sama yang mas bos tengok istrinya kayak gitu. Terus dikasih ini juga, sup ayam. Dikasih sup ayam nih, ini tuh. Kongkong tuh kayak gitu. Kalau bosnya datang langsung, weh, loncat dengan selamat. Nih dikasih sup ayam. Sup ayam yang item-item, bener item itu loh kata mas bos. Sekarang saya mau makan dulu. Subway, makan siang, teman-teman. Subway.
Ya sudah teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Saya tak makan siang dulu, nyuapin bosnya. Kaget. Habis itu terus istirahat, soalnya nanti sekitar jam 5 sore kita mau pergi lagi. See you next video, tunggu video saya selanjutnya. Makan dulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Bye bye. Bye bye. Oh, bye bye. Sampai jumpa. Halo, pintar. Bye bye teman-teman semuanya. Sampai. Oh.